Mbak Dewi. Ini lagi jemput anak saya, lagi olahraga sepak bola. Ya, masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana caranya kita untuk tetap selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, Mbak. Iya, betul banget ya. Itu makanya pimpinan kita selalu menganjurkan kita untuk berolahraga ya, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Makanya seperti kegiatan kemarin, kita di sini melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Iya, betul sekali. Olahraga bersama dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-75 dan hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65. Iya, betul banget, Mbak. Makanya kegiatan olahraga kemarin itu sangat full ya dibuat, mulai dari olahraga jalan sehat, kemudian terus kemarin ada juga senam ya, senamnya macam dua. Iya, senam jantung sehat, terus dan senam aerobik. Kemudian ada juga kegiatan olahraga umum ya. Mm-mm. Fun game juga ada. Betul. Itu juga salah satu bentuk ya sinergitas TNI Polri yang ada di wilayah NTB ya, Mbak ya. Karena sesuai dengan tema hari ulang tahun TNI yang ke-75 yaitu sinergitas untuk negeri, Mbak. Iya, betul banget. Gimana kalau kita lihat aja kegiatan-kegiatan? Yuk, Mbak. Ternyata sangat luar biasa ya, Mbak ya, kegiatannya. Dirgahayu ke-75 TNI, sinergi untuk negeri.